Arts. Selamat kembali ke channel Eat Arts. Hari ini saya mau review sebuah kereta nasional juga. Kereta lama jugalah. Memang saya suka review kereta lama-lama. Tunggu memo ada tak? Ya, kita tengok ini. Ya. Perdua Kelisa. Ni legend juga oh. Resale value pun masih tinggi oh kereta ini. Okay. Bagi sesiapa yang baru jumpa channel saya, minta bantuan anda dengan klik like dan klik subscribe channel saya. Start engine and then saya mau jalan. Okay, Mr. Fu. Okay. Can we start now? Walaupun kereta ini pun sudah lama, tapi ya owner dia jaga dia dengan baik. Tengok. Wow, ini seat. Boleh tahan juga ini seat. Okay, leg room dia pun sudah limited oh. Sudah limit. Tadi ini posisi saya. Dah headroom dia pula. Ya, dua jari saja. Memang kecil lah kereta ini. Ya, bersama sahabat saya lagi, Abang Adi Hisham. Ya, saya. Ini Adi. Kereta milik dia. Ini kereta milik saya. Saya membeli pada tahun 2007. Kereta kan Kelisa SE. Ya, Kelisa SE berapa harga? Dalam 40 lebih ribu. Tapi itu kereta ini pun masih berkualiti lah. Masih berkualiti. Rosak pun sikit-sikit saja. Yang penting jimat minyak. Ya, jimat minyak Kelisa memang jimat minyak. Kereta ini pernah mendapat award pada tahun 2005. Oh, apa? Tak silap, kereta of the year macam itu. Oh, kereta of the year. Lupa sudah, tapi memang ada award lah. Best juga. Berbaloi kalau anda memilikinya. Ya, yeah, berbaloi. Wow, tengok handling dia pun bagus. Ya, ni memang bagus lah ni. Enjin Jepun Daihatsu. Daihatsu Jepun. Tengok. Kita pergi pump tayar dulu buat. Boleh kan? Boleh. Wow, memang power. Masih power kereta ini. Nah, memang best. Nang best. Bab cornering pun masih power. Ya, cornering. Kereta ni pun agak stable jugalah. Mana mau masuk? Wah, suspension dia pun masih okey lah. Aircon pun masih berfungsi. Aircon. Oh,
Wow, memang bersih kereta ini. Owner ini memang bagus lah, dia jaga kereta dengan bagus. Manual gear. Ini seat cover, apa cerita? Ini seat cover bukan ori, tapi saya beli. Beli? Tapi, yang ori memang faham lah. Kalau kereta sudah lama, seatnya memang akan macam botol-botol sikit lah. Jadi saya pakai ini, senang, senang bersih, nampak bersih lagi. Okay, ini sekarang lunch hour. Kami mau pergi makan lunch bersama-sama. Pickup pun masih power. Masih power kereta ni. Wow, manual memang power. Jimat minyak lagi. Jimat minyak lagi. Kereta ini pernah sampai ke Miri. Wow. Sampai ke Mukah. Semua tempat sudah sampai. Wow, kereta kecil ni macam memang hebat. Jimat minyak. Memang jimat. Ya. Okeylah, ini setakat untuk episod ini. Ya, saya AI dan saya Adi. Kita jumpa lagi. Sila subscribe Ye Art. Bagi sesiapa terbaru jumpa channel saya, minta bantuan anda dengan klik like dan juga klik subscribe channel saya. Alright. Okay, goodbye. Goodbye.